Latihan ujian, mereka masih menggunakan, sudah kembali ke piece to piece. Ya. Berarti nanti ada kemungkinan HP ini menjadi... Ya, paling nggak kan mengurangi anak-anak. Kalau jenjang SD kan memang nggak boleh bawa HP. Jadi ya kemungkinan nanti setelah minggu ini nanti kita evaluasi lagi untuk minggu berikutnya sambil menunggu arahan dari wali kota apakah ada penambahan kelas yang melaksanakan 100% atau gimana, nanti kita lihat ininya, hasil dari evaluasi kita minggu ini. Karena di petunjuk teknis kita kan, kita itu bisa dari jam 7.30 sampai 11.30, tapi sampai saat ini kan baru 2 jam per hari, per ini gitu, per hari ya. Jadi mungkin nanti akan terpenuhi sampai jam 11.30 itu. Untuk saat ini kan masih kelas 9 SMP sama kelas 6 SD yang melaksanakan 100%. Ya mungkin besoknya nambah kelas 5 sampai kelas 4, kelas 7, kelas 8 gitu. Jadi seperti itu penambahan. Ini.